Inang pernah makan sirih? Ya. Pernah coba? Ini saya nggak suka makan sirih. Iya, kalau saya tawarin pernah, boleh? Pernah coba, tapi saya nggak suka. Kalau Irma kasih sedikit mau, Inang? Hmm? Mau coba? Mau coba sedikit? Buat apa? Buat aku nggak suka. Kita kasih itu aja ya. Kita kasih mereka aja ya. Sama mereka aja. Ya. Kita kasih mereka yang jadi korban karena ini bagian dari acara ini. Tapi keren, Inang bilang, saya tidak suka. Aku nggak berani paksa, kalau aku paksa. Pedes dikit. Pedes. Ini dikasih ini toh, dikasih kapur. Ini tahu kan, Inang? Apa itu? Gambir. Hah? Gambir. Oh ya, gambir. Gambir. Terus dikasih pinang. Itu Irma, pernah lihat pinang nggak? Irma namanya Irma Sirih ya. Irma Sirih Huta Barat. Aku tuh cuma mencari satu budaya yang diterima dari Sabang sampai Merauke, yaitu bagaimana orang menyambut dan welcome dengan sirih gitu. Dikasih pinang, ini pinangnya dibelah nih, Inang. Belahnya dari gambir. Pinangnya juga. Gambir. Ini pinang. Mm-hmm. Ini pinangnya. Pinang. Mm-hmm. Bagaikan pinang dibelah dua. Mm-hmm. Gitu. Jadi kita kasih rasa ini. Rasa bataknya gambir. Iya, betul. Gambir. Gambir. Jadi kita kasih untuk Ito, Todung, dan Unilinda. Iya, Lin ya. Ini empat. Udah kali keberapa? Keempat. Di rumah Yei dua kali. Tapi enak. Di show ini udah keren, enak banget. Enak. Cuman karena Inang tidak suka dan saya tidak mau kualat sama orang tua. Bukannya enak jadi banget, tapi oke lah gitu. Tapi lumayan lah. Aku kan kalau jadi gini, kalau tamu saya empat, berarti saya empat kali makannya. Jadi kalau tamunya tiga, saya tiga kali. Ini toh, ini diginiin. Artinya sirih itu ada filosofinya. Dia tuh tanaman yang merambat dari bawah sampai ke atas. Sama kayak orang hidup dari bawah sampai ke atas gitu. Kalau putih, apa? Si kapur itu. Kalau kita ini berbincang-bincang dengan hati yang bersih. Putih dan bersih. Seperti si kapur itu. Gitu. Pinang itu filosofinya orang Indonesia, kalau hidup itu kayak pohon pinang, lurus, tuh kayak Inang tuh, berpikir lurus. Si pinang itu tuh lambangnya karena pohonnya lurus, kata si pohon pinang itu, gitu. Here Linda, welcome. Thank you. Selamat Guten datang. Guten Appetit. Ini buat Tito ya, dicobain ya, Tito ya. Nanti dilihatin. Jangan jauh-jauh. Cheers. Makannya sekarang kan? Pahit. Minum. Pahit. Ini aja, di. Mak, ada ini mau. Gigit terus. Pelan-pelan. Pelan-pelan, lama-lama pahitnya jadi berkurang. Ya kan? Bayangkan ya. Enang pernah coba, sirih. Ya dulu pernah. Orang zaman dulu kan? Suka. Karena rasanya pahit ya. Mm-mm. Jangan deh. Mm-mm. Nanti jadi nggak enak. Aku mau pelonco mereka berdua. Aku udah habis. Dia sudah kali keempat ya. Ini itu yang pertama. Ini perdana. Telan apa lah? Telan abis itu udah hancur telan. Boleh minum dong. Udah habis loh. Kerjain. Kenapa sih diundang nggak dibilangin kalau muka dikasih sirih atau ya? Kalau mau dilepeh boleh. Bisa, pekelen. Oke, silakan minum. Nah.